Dalam penggalangan dana tersebut, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Haja Rama menyumbang dana sebesar 10 juta rupiah. Dari hasil para tamu yang hadir dalam pelelangan lukisan, lelang lagu, serta kotak amal mencapai 58 juta rupiah. Turut hadir dalam acara tersebut, Dandim 0315 Bintan, Kapolres Tanjung Pinang, tokoh masyarakat, serta trio Sinergititas TNI Polri. Letkol Infantri I Gusti Bagus Putu Wijangsa, Dandim 0315 Bintan mengatakan, ia berterima kasih terhadap semua pihak yang telah menyumbangkan bantuan bagi saudara-saudara kita yang mengalami korban tsunami di Palu, Sigi, serta Donggala. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.